بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu dalam sesi Mutiara Ramadan. Semoga tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sentiasa diberikan ilham Rabbani sepanjang bulan Ramadan ini untuk menyerap gelombang-gelombang rohani, gelombang-gelombang kerohanian dan juga rasa khusyuk dan rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung kuliah kita tentang buku Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Satu kitab penyembuh bila mana kita mengetahui hak-hak kita ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang penyudah, manusia yang paling agung, yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, penyelamat kita di hari akhirat selepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah syafaatun nabi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, pada tiga siri yang lepas kita telah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan sifatnya yang agung, yang maha kuasa, yang maha berkuasa, telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai bentuk dan keadaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua namanya, Ar-Rauf ataupun Rahim, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang kita bacakan dalam surah At-Taubah. Surah Taubah ini surah yang tidak ada bismillahirrahmanirrahim, surah yang keras, surah yang tegas kepada orang-orang kafir yang telah menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diakhiri, walaupun tidak ada bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang Maha Merahmati, tetapi diakhiri dengan perkataan, dengan ayat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan kepada kamu, berdiri kamu sendiri, seorang rasul yang prihatin dengan kamu, yang susah dengan kesusahan kamu, dan juga yang bersifat belas kasihan dan rahim, rahmah kepada kamu. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak disebut bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang melembutkan, memberikan rahmah, diakhiri juga dengan ayat, iaitu ayat kerahmatan dan kelembutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala sayangkan umat ini dan utuskan Nabi Muhammad yang diberikan nama, dipinjamkan nama Rauf dengan Rahim, untuk menunjukkan Nabi Muhammad ini sebenarnya adalah seorang yang cukup agung, yang cukup hebat dalam konteks menyayangi umatnya. Dekat mana sifat-sifat ini dan bagaimana Allah menceritakan, kita akan teruskan pembacaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Di pagi, awal pagi Ramadan ini, mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah-limpah, rezeki ilmu, rezeki iman, rezeki amal soleh, rezeki kebendaan, rezeki minda, apa sahaja. Fi buku roti al-ummah. Kerana rezeki umat ini berada di awal pagi. Jadi kita rebutlah apa sahaja yang ada di awal pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sambung dengan ucapan ataupun pandangan daripada Abu Bakar bin Tahir yang disebut oleh Al-Qadhi bin Iyad. Zayyanallahu ta'ala Muhammadan bizinatir rahmah. فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق. Maka berkata Abu Bakar bin Tahir, Allah Subhanahu wa taala telah menghiaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perhiasan rahmah, dengan barang-barang kemas rahmah, dengan satu alat perhiasan yang namanya pakaian rahmah. Maka wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini adalah rahmah. Dan segala sifatnya dan segala biografinya dan biodatanya adalah rahmah kepada al-khalq, makhluk keseluruhannya. Faman asabahu syai'un min rahmatihi fahuwa naji fid daraini min kulli makruh
Barang siapa yang mendapat sikit tempias rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berjaya. Lalu dia adalah orang yang berjaya daripada sebarang cubaan, sebarang perkara yang tidak baik di atas muka bumi ini dan juga di hari akhirat. Fidaraini. Adakah kamu tidak melihat atau tidak memerhati firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatil lil alamin. Kami tidak mengutuskan Nabi Muhammad ini selain atau melainkan untuk membawa rahmah kepada sekalian alam. Fakanat hayatu rahmah wa mamatuhu rahmah. Sesungguhnya hidupnya adalah rahmah dan matinya juga, wafatnya juga adalah rahmah. Ini adalah pandangan Muhammad, pandangan Abu Bakar bin Tahir. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad diutuskan untuk membawa rahmah segala-galanya. Satu ungkapan yang selalu disebut oleh para ulama, bahawa ayat yang paling, pada pandangan saya, ayat yang paling komprehensif, ayat yang kita baca surah Taubah. Tapi ayat lebih spesifik, ayat yang nak menerangkan sifat Nabi yang sebenarnya adalah ayat surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatil lil alamin. Dalam bahasa Arab, disebutkan wa ma arsalnaka, dinafikan dulu, kemudian dibawa perkataan, kenyataan positif, maka itulah menunjukkan semata-mata. Kami tidak memutuskan semata-mata untuk membawa rahmah. Seperti mana la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nafikan dulu, baru disebutkan tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak utuskan kamu melainkan untuk rahmah. Itulah bahasa Arab yang paling tinggi kekuatannya, iaitu menafikan dan kemudian isbat, membawa kenyataan yang positif selepas perkataan atau ungkapan atau larangan bahasa yang bentuk negatif. Ini bahasa Arab yang konsisten dalam Al-Quran Karim, yang menunjukkan satu perkara yang penting Allah akan nafikan dulu dan Allah bawa perkara lebih penting, lebih berat dan lebih signifikan selepas penyampaian tersebut. Dan perkataan Abu Bakar ini ada sandarannya kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh okay, ramai juga para-para mufahdisin As-Suyuti, oleh dikeluarkan oleh Bazar dalam Kashful Astar, daripada hadis Ibn Mas'ud yang berbunyi kama qala alaihi salam, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Hidup aku adalah lebih baik kepada kamu dan mati aku atau wafat aku adalah lebih baik kepada kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa makna ni? Jadi bila kita tahu Nabi Muhammad hidup, dia kebaikan. Dia adalah penyambung kita dengan langit. Dia adalah penyambung hidup manusia dengan hidup alam malakut, dengan Allah, dengan malaikat Jibril, dengan malaikat-malaikat yang lain, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahyu turun melimpahi muka bumi ini dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad wafat, seorang sahabiah Ummu Aiman telah, kalau tak salah saya, telah menangis bermalam-malam, dan Abu Bakar As-Siddiq pergi jumpa seorang sahabiah ini, bertanya, kenapa kau menangis? Kerana Nabi Muhammad telah wafat, betul. Tapi dia kata, dia bukan menangis kerana wafatnya Nabi Muhammad SAW, sifat manusia akan ada kematian. Itu iman seorang sahabiah yang tinggi. Mesti kita menerima hakikat, manusia akan mati pada akhirnya. Tetapi kenapa kamu menangis? Limadha tabkina Ummu Aiman, kata sahabiah ini, aku menangis kerana bila matinya atau bila wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka terputuslah hubungan langit dengan dunia. Itu penting, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni kalau tidak ada panduan langit, tak tahulah apa akan berlaku kehidupan kita. Kita guna akal kita semata-mata, kita guna emosi kita semata-mata, kita guna cara fikir kita semata-mata, kita akan sesat. Malah dalam keadaan ada wahyu pun, ada diberikan kitab Al-Quran, diberikan sunnah An-Nabawiyah, diberikan pandangan-pandangan ulama, kita masih lagi ragu-ragu, melakukan perkara yang tidak bertepatan dengan syariah, apatah lagi kalau tidak ada langsung panduan daripada langit, panduan wahyu. Jadi sebab itu Ummu Aiman, dia menangis kerana dia rindu kepada turunnya malaikat, memberikan wahyu. Ada saja masalah, turun wahyu, memberikan pembetulan, mengiyakan, menyokong, membetulkan keadaan, memberikan pandangan yang lain. Jadi itulah
kekuatan wahyu sebenarnya, iaitu suara langit kepada penduduk dunia ini. Hidup aku adalah baik kepada kamu dan mati aku juga adalah baik kepada kamu. Dan ini disebut dalam sebuah hadis yang lain dalam hadis Muslim, lebih kurang maksud yang sama daripada hadis Abi Musa Al-Asy'ari yang pertama tadi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua berbunyi, wa kama qala alaihi salatu wassalam, iza arada Allahu rahmatan bi ummatin qabada nabiyyaha qablaha faja'alahu laha faratan wa salafa. Ini hadis riwayat Imam Al-Muslim, Imam Muslim, daripada hadis Abi Musa Al-Asy'ari yang bermaksud kurang lebih, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan rahmah, kerahmatan kepada satu ummah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil nyawanya, iaitu mewafatkan nabi tersebut. Qablaha, maknanya nabi ummah itu, sebelum ummah itu hancur dan sebagainya, nabi itu dimatikan dulu, diwafatkan dulu. Faja'alahu laha faratan salafa, maka nabi ini boleh menjadi syafi'ah ataupun memberikan syafaat di hari akhirat nanti. Jadi nabi ini bila mana wafat, meninggal dunia, mereka adalah memberi syafaat kepada umat mereka. Qala As-Samarqandi, kita sebut sebelum ini, imam yang terkenal dalam bidang ilmu akhlak dan ilmu sufi, rahimahullah, mengatakan rahmatan lil alamin. Apa makna rahmatan lil alamin? Adalah rahmah kepada manusia dan juga jin. Dan kata setengah ulama, rahmah kepada alam ini adalah li jami'il khalq lil mu'minin rahmah bil hidayah wa rahmatan lil munafiq bil aman min al qatli wa rahmatan lil kafir bitakhir al azab. Kata setengah ulama, apa makna rahmatil alamin? Iaitu rahmah kepada orang mukmin dengan memberikan hidayah, rahmah kepada orang munafik dengan tidak adanya hukuman bunuh, ya, sebab nabi tidak akan menjelaskan sifat-sifat atau mereka yang munafik, dan rahmah kepada orang kafir dengan kita melewat-lewatkan hukuman yang seperti mana dikenakan pada umat-umat yang terdahulu. Ibar rahmah nabi pun berbeza dengan umat-umat yang terdahulu. Dalam umat yang terdahulu, bila ada pelanggaran, melanggar perintah nabi, menentang nabi, memerangi nabi, akan turun azab yang semuanya kena. Itu zaman dulu. Tapi zaman Nabi Muhammad SAW ada rahmahnya. Even kepada mereka yang tidak menerima nabi, yang memerangi nabi, yang menyakiti hati Nabi SAW, Allah lambatkan hukuman mereka sehinggalah ke hari akhirat. Di atas dunia ini tidak ada satu bala yang besar yang Allah timpakan pada kaum Lut, kaum Ad dan sebagainya. Jadi berbeza dengan Nabi Muhammad SAW, rahmah itu merangkumi segala-galanya, termasuk orang-orang yang kafir. Dan pandangan yang menarik yang disebut oleh Al-Qadhi Ayyad dalam buku beliau, pandangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memang terkenal dengan tafsiran-tafsiran yang mantap kerana didoakan oleh Nabi SAW, jadi orang yang paling memahami agama. Allahumma faqih fid din wa alimhu ta'wil, ya Allah berilah pada budak kecil ini ilmu kefahaman agama, dan ajarlah pada dia ilmu ta'wil. Ilmu boleh memberikan interpretasi ataupun ta'wil, penakwilan-penakwilan kepada ayat-ayat Al-Quran yang mungkin mempunyai pelbagai makna yang munasabah. Kata beliau radhiyallahu anhuma, huwa rahmatun lil mu'minina walil kafirin. Nabi ini sallallahu alaihi wasallam ada rahmah pada orang mukmin dan rahmah pada orang kafir. Iz'ufu mimma asaba ghairahum minal umamil mukadzibah, di mana mereka telah diampunkan atau tidak dikenakan azab seperti mana yang dikenakan kepada umat-umat yang telah mendustakan nabi-nabi mereka di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tafsiran Ibnu Abbas dalam memberikan maksud rahmah kepada orang mukmin dan rahmah pada orang kafir. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa satu hadis yang menarik selepas ini, iaitu hadis tentang Jibril alaihi salam. Wa hukiya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam
qala li Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik di kalangan manusia, bercakap dengan malaikat yang paling baik, malaikat yang dianggap ketua para malaikat. Jadi ini satu momen yang baik. Jadi Nabi ini sentiasa berada dengan para malaikat, dengan Jibril. Jadi keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa dicaskan ialah bertemu dengan para malaikat dan mendapatkan wahyu. Memang ada gelombang-gelombang keimanan yang tinggi. Sebab itu kita hidup kita ini, gelombang keimanan ialah Al-Quran Karim. Kita baca Al-Quran, dalamnya ada gelombang Al-Quran, ada gelombang wahyu, ada gelombang malaikat, ada gelombang langit, ada gelombang suara Allah Subhanahu Wa Taala, kalamullah yang kita baca setiap hari. Jadi itulah gelombang yang masih ada di atas muka bumi ini. Walaupun malaikat tak jumpa kita, malaikat tidak akan turun lagi untuk mana-mana Nabi, Nabi dah habis, tapi gelombangnya ada, iaitu gelombang Al-Quran Karim. Diceritakan, kata Al-Qadhi Ayyad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril alaihi salam, hal asabaka min hadhihi ar-rahmati syai'un, adakah kamu wahai Jibril telah mendapat mana-mana tempias atau mana-mana habuan daripada rahmah yang dimaksudkan oleh Al-Quran ini kepada kamu sendiri? Rahmah kepada manusia, rahmah kepada jin, rahmah kepada mukmin, kepada orang kafir. Tapi bagaimana kamu wahai Jibril alaihi salam, adakah kamu juga mendapat juga sikit banyak rahmah daripada konsep kerahmatan Allah Subhanahu wa taala yang besar ini? Qala na'am, kata Jibril alaihi salam, ya wahai Nabi, ya wahai Muhammad, kuntu akhshal aqibata fa amintu li sana'illahi azza wa jalla alayya biqawlihi, sesungguhnya aku amat takut dengan hukuman yang mungkin Allah kenakan ke atas aku. Malaikat ni yang paling terbaik, yang merupakan penghulu segala malaikat. Dia kata, kuntu akhshal aqibata, aku takut mendapat hukuman dan juga balasan yang tidak baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa amintu li sana'illahi azza wa jalla alayya, tetapi aku beriman terus dengan pujian-pujian Allah ke atas aku, ke atas Jibril alaihi salam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takwir, bila Allah sebutkan dalam surah tersebut, ayat yang panjang disebut dalam kitab ini, pendek sahaja, saya baca ayat yang sepenuhnya. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin 'inda zil 'arsyi makin mutta'in mutta'in thumma amin. Aku tidak, makna ayat ini, aku tidak bersumpah dengan planet-planet yang berada di cakrawala. Al-jawaril kunnas, ada di antara mereka yang nampak, yang hilang, nampak kemudian hilang, kemudian nampak kemudian hilang. Itu berlaku dalam ilmu planet hari ini, dan juga yang berubah, yang beredar-edar dalam pusingan cakrawala. Al-jawaril kunnas, ada planet-planet yang berbagai-bagai bentuk. Ada yang nampak kekal, ada yang nampak kemudian hilang disebabkan debu-debu planet sebagainya. Ada yang bergerak dalam planet. Wal-layli iza as'as, malam yang aman, yang teman, yang nyaman dan sebagainya. Wasubhi idza tanaffas, waktu pagi yang hening, yang baru keluar dan memberikan suasana yang damai dan nyaman. Innahu laqawli rasulin karim, sesungguhnya semua ini adalah perkataan daripada seorang rasul yang karim, iaitu membuat rujukan kepada Jibril alaihi salam. Jibril lah yang mewahyukan, yang berikan, yang menyampaikan wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah puji Jibril alaihi salam, innahu laqawli rasulin karim, sesungguhnya perkataan-perkataan ini adalah perkataan yang disampaikan oleh seorang penghantar, pengirim. Rasul ni bukan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul iaitu pengantara antara Allah dengan Nabi Muhammad yang mulia. Allah puji Jibril alaihi salam,
ذي قوة عند ذي العرش مكين, yang mempunyai kekuatan di sisi arash, yang mempunyai kekuatan yang diiktiraf oleh arash Allah Subhanahu wa Taala, muta'in thumma amin, yang ditaati di kalangan para-para malaikat sebab dia ketua para malaikat, thumma amin, dan juga seorang yang amanah menyampaikan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan penuh amanah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud di sini? Bila mana Allah Subhanahu wa Taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, situ ada rahmahnya, situ ada keyakinan bahawa Nabi Muhammad adalah orang yang yang tinggi, yang akan berjaya di hari akhirat nanti. Maka Jibril pun mengata, kalau Allah memuji kamu, Allah juga memuji aku. Aku rasa selamat, rasa tenang. Mudah-mudahan aku tidak ditimpa hukuman ataupun azab daripada Allah Subhanahu wa Taala. Situ ada rahmah Allah Subhanahu wa Taala. Bila mana nama aku disebut dalam Al-Quran Al-Karim, situlah rahmah yang Allah berikan kepada aku, bahawa aku juga akan menjadi orang-orang yang mendapat habuan yang baik, kerana Allah sebutkan Al-Quran Al-Karim, aku ni seorang yang ini pengantara yang mulia, punya kekuatan, ziquwatin inda zil arshil makin, iaitu ada kuasa, ada berkemampuan di sisi Allah Subhanahu wa Taala, iaitu pemilik arash yang maha mulia, dan juga muta'in thumma amin, yang ditaati dan juga yang beramanah di kalangan para malaikat. Itulah menunjukkan bahawa Jibril pun melihat bahawa bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji, diletakkan di tempat yang tinggi, itulah satu tanda bahawa Allah Subhanahu wa Taala benar-benar mengasihi Nabi Muhammad, dan dia juga harap mendapat balasan yang baik kerana dia juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran Karim. Jadi bukan semua orang dapat pujian pada Allah Subhanahu wa Taala, beberapa orang sahaja yang disebut dalam Al-Quran Karim, itu bab lain kita mungkin bincang. Puji-pujian Allah kepada banyak, kepada ramai manusia, antaranya Ahlu Badar, orang yang peperangan Badar, antaranya Ahlu Bai'ah Al-Hudaibiyah, dan berbagai-bagai lagi fenomena yang Allah Subhanahu wa Taala berikan isyarat Allah redha, Allah sayang, dan Allah rasa memberikan penghargaan kepada orang-orang tertentu yang disebut dalam Al-Quran, yang merupakan satu jaminan Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian disebutkan lagi oleh imam-imam yang lain seperti Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa Taala, fasalamun laka min ashabil yamin, maka selamatlah kepada kamu daripada orang-orang yang mendapat buku timbangan dengan tangan kanan. Kata beliau, salamun laka ialah salamun bik, iaitu orang yang mendapat kejayaan dengan mendapat rekod, buku rekod mereka dengan tangan kanan, mereka mendapat dengan syafaat kamu. Fasalamun bika, mereka mendapat keselamatan dengan kamu. Ia ditafsirkan laka bagi kamu, dengan kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berpindah sekejap kepada perkara yang lain, iaitu Allah Subhanahu wa Taala juga menamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat Al-Quranul Karim sebagai sirajan, sebagai nura, sebagai cahaya. Ini juga pujian yang cukup hebat. Nabi Muhammad dinamakan oleh Allah Subhanahu wa Taala sebagai cahaya, dan juga sebagai sirajan munira, sebagai pelita yang memberikan sebagai mentol atau pelita yang memberikan cahaya kepada manusia. Dan firman Allah Subhanahu wa Taala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu daripada Allah Subhanahu wa Taala nur, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kitab yang nyata. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Taala, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Dan kami telah mengutuskan kamu sebagai syahid, sebagai penyaksi kepada diri kamu sendiri yang kamu telah menyampaikan agama Islam, dan sebagai seorang yang menyampaikan berita-berita gembira pada orang yang beriman, menyampaikan berita-berita menakutkan kepada orang yang mengingkari keimanan, dan menyampaikan
menyuruh manusia kepada Allah dengan izinnya, dan juga kamu sebagai pelita yang memberikan keterangan kepada makhluk keseluruhannya. Itu juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita semua tahu dan kita mengulang-ulangkan dalam bacaan kita, iaitu firman Allah dalam surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat ini menarik, pendek, ringkas, tetapi dalamnya ada puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Selepas diberikan pujian, diberikan tanggungjawab bekerja. Jadi ini satu sifat yang kita perlu ada bila kita berikan pujian kepada mana-mana manusia. Perlu ada pujian, ada pengiktirafan. Lepas itu, diharapkan dia mendapat motivasi dan inspirasi untuk bekerja kuat. Ini pandangan saya, tafsiran saya kepada ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan dua aspek, aspek inspirasi, memberikan puji-pujian yang sepatutnya dan selayaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan arahan, Nabi Muhammad teruskan perjuangan kamu. Fa idza faraghta fansab. Sebelum itu disebutkan bila ada kesusahan jangan bimbang. Setiap kesusahan ada kemudahan. Malam tidak akan selamanya gelap. Pasti akan ada subuh yang menyingsing. Itulah hidup kita. Kegelapan tidak selama-lamanya. Mesti ada cahaya yang akan datang di atas muka bumi ini. Okay, sebelum itu ada tiga ayat tentang puji-pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kami tidak meluaskan hati kamu, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kamilah yang meluaskan, yang menjadikan hati kamu itu luas, ini membesar, bukannya kecil, bukan rasa gelisah, rasa macam tertekan dan sebagainya. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menggugurkan daripada kamu dosa-dosa kamu. Dan para ulama telah menyebutkan dosa ini, dosa-dosa yang telah berlaku sebelum diutuskan Nabi Muhammad sebagai Nabi, di zaman-zaman qabla al-bi'athah, sebelum dilantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi. Alam nashrah laka sadrak, adakah kami tidak meluaskan hati kamu? Ada ulama mentafsirkan meluaskan hati ini ialah meluaskan dengan Islam. Ini pandangan Ibn Abbas. Syarahahu bil Islam, Allah telah meluaskan Nabi Muhammad dengan agama Islam. Dan ada yang berpandangan binuri risalah, Allah telah meluaskan hati Nabi Muhammad dengan cahaya risalah kenabian yang dipikul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Al-Hasan, iaitu Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, seorang faqih yang telah meninggal pada tahun 110 Hijriah, mengatakan makna diluaskan hati adalah mala'u hukman wa ilma, Allah telah penuhkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam dengan hukum-hukum dan ilmu-ilmu yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan alladhi anqadha dhahrak, dosa-dosa ini kalau tidak diampunkan dia akan memberatkan hati kamu. Duk fikir apa yang telah lakukan sebelum ini. Nabi Muhammad ni dia very sensitive person, dia terlalu halus, dia takut dosa-dosa yang dilakukan sebelum jadi Nabi itu diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dia akan kesalahan yang ada sebagai manusia sebelum dilantik sebagai Nabi. Jadi Allah sebutkan, wahai Nabi Muhammad, kami telah melapangkan dada kamu dengan Islam, dengan kenabian, kamu sebagai Nabi beriman dengan kenabian kamu, kamu adalah orang yang paling tinggi, yang paling mulia, ada tanggungjawab, ada amanah kenabian, dan kami telah mengampunkan dosa kamu. Jangan bimbang dengan dosa-dosa yang lepas, kerana kami percaya, kami tahu kamu sebenarnya bimbang dengan pikiran-pikiran Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa-dosa yang lepas, maka dia akan menjadikan kamu sempit dada, alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan hati kamu atau belakang kamu, rasa tanggungan yang berat. Jadi betullah itu merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diampunkan dosa. Tetapi kita kena baca Al-Quran secara kognitif, secara pandangan yang dalam sikit. Kenapa Allah sebutkan dengan jelas bahawa Nabi Muhammad
kamu jangan bimbang, kamu mesti lapang dada kerana kamu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dan makna tersurat adalah Nabi Muhammad bimbang. Nabi Muhammad duk fikir setiap hari bagaimana dengan dosa aku zaman dulu, dengan masyarakat, dengan sahabat, dengan rakan dan perniagaan, berbagai-bagai aktiviti yang Nabi Muhammad lakukan sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik sebagai nabi. Allah sebutkan forgone, benda itu sudah diampunkan, fokus kepada dakwah kamu. Wa rafa'na laka zikra, kami ampunkan dan kami juga angkat kedudukan kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa hubungan dengan konteks kita pada hari ini, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa rafa'na laka zikra, kami telah angkat kedudukan kamu, iaitu Allah sebutkan ataupun disebut kepada ulama ini dalam konteks ini, bila mana kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad ditingkatkan kedudukannya bila mana disebut nama Allah Subhanahu wa taala, akan disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan bab yang kita akan baca selepas ini, bila mana kita akan melihat banyak ayat Al-Quranul Karim bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia Al-Azim, akan disebut juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud kepada wa rafa'na laka dhikra. Jadi untuk tugas Nabi, mesti ada hati yang luas dan juga jangan bimbang dengan dosa yang lepas, dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ketinggian, memberikan puji-pujian, memberikan semangat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, jangan gusar dengan kesusahan dan kesukaran. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kemudian fa idza faraghta fansab. Bila selesai satu kerja, bila habis satu misi, teruskan misi-misi yang lain. Teruskan perjuangan. Jangan berhenti. Terus dan terus dan terus. Fa'idha faraghta fansab. Bila mana habis satu kerja, jangan berehat. Itu maksud bahasa kita. Jangan berehat. Jangan ambil our own time. Teruskan perjuangan. Jangan berhenti sama sekali kerana perjuangan masih panjang. Wa'ila rabbika faraghta. Jadikan motivasi kamu. Jadikan semangat yang perjuangan ini adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila rabbika farghab, kepada Tuhan kamu, kamu mencari hala tuju dan kamu mencari keminatan, keturjaan dan keterpesonaan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada hari ini, di samping kita membaca kitab sirah Nabi atau biografi Nabi, kita juga selit tafsiran-tafsiran pada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ia memberikan makna yang baik sepanjang bulan Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan perjuangan tuan-tuan dan puan-puan. Bila habis satu muka surat, letih, jangan berhenti. Berhenti Al-Quran, baca kitab lain pula. Tengok perkara-perkara yang memberikan manfaat. Itu semangat perjuangan kita. Teruskan berusaha. Kerana setiap apa yang kita lakukan, ada pahalanya yang melimpah-limpah di sepanjang bulan Ramadan ini. Cukup sekadar itu. Jaga diri tuan-tuan dan puan-puan. Basah-basahkan lidah dan lisan kita dengan perkataan yang baik, dan basahkan minda kita dengan doa yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cairkan minda kita untuk belajar ilmu, dan kuatkan fizikal kita dengan kurang makan, dengan adanya exercise, dengan banyak pergerakan dari rumah, supaya kita menjadi orang yang sihat, orang yang boleh meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih lagi berada dalam pelbagai krisis dan kemanusiaan pada masa ini. Cukup sekadar itu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.